Mama jarang banget tuh gula darahnya naik. Tadi perawat menginfokan ke saya kalau gula darahnya naik. Ternyata sudah 2 hari ini gula darahnya. Terus apa masuk? Ya mungkin karena nggak bisa ditemuin keluarga ya Pak ya, mungkin dari pikiran juga. Soalnya perawat menyampaikan mama kangen banget sama cucunya, pengen banget ketemu. Insya Allah sih beberapa hari lagi sudah bisa ketemu. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Mama mengikuti prosesnya sangat-sangat lancar sampai di sini. Mas menurut mama sendiri, mama satu keluarga besar datang atau dari anak dan cucu? Anak cucu ikut semuanya. Mama pesen sama perawat kemarin kalau bisa semuanya diajak, karena kan hari pertama buat ketemu mama selama di RSK. Bisa hari kalau mau nggak mau harus dibawa semua. Mama dan papa masih terpisah di rawat inap. Terpisahnya saat tidur aja sih Mas. Jadi ada blok pria, ada blok wanita, tapi kalau sudah jam pagi itu mama sama bapak malah bertatap muka, malah maksudnya ngobrol, ketemu gitu. Jadi pas malam, pas mau tidur aja sih, pas istirahat aja sih bisa. Olahraga bareng gitu. Olahraga bareng. Olahraga pasti yang disukai bapak selama di RSK. Mama sih cuma ini aja sih ya, jalan-jalan kecil muterin di sana, ada halaman luas lah lumayan sih, aku sempat lihat. Terus kalau bapak pingpong, kemarin sempat minta dikirimin bed pingpongnya. Kalau bapak emang hobinya pingpong.